datang malam ini membawa hidup kami menjadi persembahan yang kami persembahkan dalam perayaan Natal yang indah saat ini. Hanya bagi Sang Raja, kami muliakan Engkau Tuhan. Sorakan haleluya. Bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Engkau yang layak ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Bersukacitalah, haleluya. Ditinggikan di atas segalanya. Yesus, dialah Raja yang kita sembah selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sambut Dia selalu. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Boleh dua tangan kita angkat sama-sama bagi Tuhan Yesus, katakan Yesus, namanya disebut karena jaga penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebut karena cahaya penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema lahir Rajamu,
dunia. Sorakan haleluya, lahir Raja mulia dalam hidup kita, namanya Immanuel. Haleluya. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang telah hadir tempat ini. Dan kami juga menyapa bagi Anda yang ada di rumah-rumah. Selamat mengikuti ibadah Natal dari GBI Sukawarna Bandung. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Ia hadir membawakan sukacita dan damai sejahtera. Berbicara tentang tema di tahun ini, kita berbicara tentang Immanuel, Allah beserta kita. Kiranya kita bersuka cita dan mendapatkan damai sejahtera bukan karena hadiah yang begitu mahal, perayaan yang begitu mewah, tapi terlebih dari itu karena kita memiliki Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Mari kita rayakan kehadiran Tuhan di tempat ini dengan puji-pujian, dengan penuh sukacita. Haleluya! Saya percaya hati kita meluap-luap untuk terus memuji-muji Tuhan. Di tempat ini, di rumah-rumah, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Yang mengalami boleh katakan amin. Mari terus puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Penebus. Sama-sama anak-anak muda boleh katakan ye. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi.
lambaikan tangan sama-sama. Kami bersuka cita di rumah-rumah. Muliakan Tuhan. Shalom Jemaat Rai 2 yang terkasih. Natal kali ini mungkin tidak semeriah Natal-Natal sebelumnya. Tapi satu hal yang penting. Kasih Kristus kepada dunia ini akan tetap sama. Sekalipun keadaan sedang tidak menentu. Tetap semangat. Sebab kita akan menyongsong tahun 2022 dengan pengharapan bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah harus menjadi manusia. Karena dulu manusia pernah berusaha untuk menjadi Allah. Peristiwa yang terjadi di Taman Eden
Ketika manusia berusaha untuk menjadikan dirinya sama dengan Allah, justru mengakibatkan dosa mulai masuk, menguasai, menghancurkan, dan memberikan kegelapan bagi kehidupan umat manusia. Tetapi peristiwa di Bethlehem yang kita rayakan malam hari ini, di mana Allah menjadi sama dengan manusia, mengakibatkan dimulainya karya keselamatan dan pendamaian bagi seluruh umat manusia. Natal atau kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah jawaban atas kegagalan dan ketidakmampuan manusia untuk mendapatkan keselamatan dan perkenanan dari Allah. Itulah sebabnya Natal seharusnya melucuti segala kesombongan kita. Sebab bukan kita yang sanggup menjangkau Allah, tetapi Allah lah yang menjangkau kita. Bukan kita juga yang sanggup naik mendapatkan Allah, tetapi Allah lah yang turun mendapatkan kita. Juga bukan kita yang sanggup mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Natal memang adalah sebuah paradoks. Karena Natal selalu kita rayakan dengan sukacita. Tetapi itu bisa terjadi karena Allah mau merengkuh penderitaan dan duka cita. Kebahagiaan Natal kita adalah kebahagiaan di atas penderitaan Sang Anak Allah. Penderitaannya adalah alasan sukacita kita. Manusia ingin mendapatkan kebebasan, sehingga Allah harus membayar harga dengan membatasi kebebasannya. Jadi Natal adalah sebuah pembuktian dari Allah bahwa Dia tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Matius pasal yang pertama ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus bukan hanya memulai sesuatu yang besar bagi kita, tetapi juga dia terus menyertai kita. Dan saya percaya dia akan memberikan akhir yang penuh dengan kemuliaan. Selamat merayakan dan menikmati kasih Allah, Bapak Ibu sekalian. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel,
mambudi sang Dia sambil angkat tangan Bapak Ibu berkata, yang terbaik bagiku Immanuel, kau besertaku, takkan ku takut, kau di tempat ini, katakan bersama Immanuel, namamu di datang menyembah-Mu Tuhan saat ini. Menyembah Sang Raja, Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara di tempat ini dan di rumah-rumah, sembah Dia. Angkat suara kita menyembah Dia. Haleluya. Oh. dalam seluruh hidup kita.
saya mengajak di rumah-rumah, keluarga-keluarga, suami istri, anak-anak di tempat ini, mari angkat tangan kita sembah Dia. Ora la baya serananamo. Ia naralamo. Kami sembah Kau, Allah Immanuel. Kami percaya, kami tak ditinggalkan. Percaya Engkau hadir di rumah-rumah. Engkau menguatkan setiap hati umat-Mu. Bahwa Engkau tidak pernah berhenti menyertai umat-Mu. Engkau tinggal dalam umat-Mu. Bukan hanya tahun ini. Tapi tahun depan. Tahun-tahun berikutnya. Engkau menyertai. Engkau menyertai. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Mari Bapak Ibu saudara nyanyikan pujian ini. Immanuel, Immanuel. Tangan kanan kita di dada kita, angkat tangan kiri, berkata Allah serta dengan kita, namanya disebut. Kedua tangan Bapak Ibu bersama-sama dengan kita, nama.
sembah di hati, sembah lain mana. Mari saya mengajak kita membuka kedua tangan kita Bapak Ibu saudara di tempat ini, di rumah-rumah yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh menyembah Tuhan. Mari yang belum berbahasa roh, panggil nama Yesus Allah Immanuel itu. Dia hadir di rumah-rumah saat ini. Saudara sendiri bersama singers katakan I percaya hadirat Tuhan di rumah-rumah, di tempat ini. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Selamanya
sembah, oh Tuhan. Kami sembahkan nama di atas segala nama. Kami memuji-Mu, betapa indahnya hadirat-Mu memenuhi malam Natal ini. Oh, kami sembahkan Raja segala Raja, Allah Immanuel. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di tempat ini, di rumah-rumah, sembah Sang Raja. Bawa persembahan yang terbaik bagi Sang Raja, Allah Immanuel. Yeah, nanamu serana, yeah, nanamu serana, nanamu. Yeah, nanamu serana. Saudara dikasih Tuhan, di Natal kali ini, mungkin pertanyaan ini selalu kita dengar. Apa arti Natal bagi kita? What Christmas means to me? Selama bertahun-tahun sejak kecil sampai besar, kita melewati berbagai Natal. Mungkin unik sekali di masa pandemi ini, ya, sejak tahun yang lalu sampai tahun ini, kita merasakan situasi yang berbeda. Kalau arti Natal kita adalah sebuah perayaan, sebuah pesta, mungkin kita kecewa. Tapi biar kita sadar arti Natal yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus lahir dalam hidup kita. Biarlah nyanyian ini mengingatkan kita untuk sama-sama menyadari arti Natal yang sesungguhnya. What Christmas means to me. Christmas means to me that God has sent His only Son. Those who believe in Him will have an eternal life. What Christmas means to me, amazing love that changed my life. Now Jesus lives within my heart. That's Christmas means to me. Love of God shine through us to the world that needs love, turning blind into sight, darkness into light. What Christmas means to me, amazing love that changed my life. Now Jesus lives within my heart. That's Christmas means to me. Let Jesus lives within our hearts. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Haleluya. Itulah Natal sesungguhnya dalam hidup kita. Terima Yesus sebagai Tuhan. Love of God shine through us to the world that needs love. Darkness into light. What Christmas means to me. Amazing love that changed my life. Now Jesus lives within my heart. That's Christmas means. Jesus lives within my heart. That's Christmas means to me. Hallelujah. Natal diwarnai dengan nyanyian-nyanyian. Kalau kita ke tempat-tempat umum, public places, kita akan dengar banyak nyanyian Natal. Namun kalau kita jujur, tidak terlalu banyak nyanyian-nyanyian di masa Natal yang kita dengar yang betul-betul bercerita tentang Natal yang sesungguhnya. Kebanyakan bercerita tentang kegembiraan Natal, liburan, ya, holiday season greetings and anything. Tapi yang sungguh-sungguh menyatakan Yesus sangat sedikit. Karena itu Tuhan memberikan kepada saya menuliskan nyanyian ini. Supaya kita tahu Natal yang sesungguhnya. Yaitu Yesus lahir dalam hidup kita. Natal yang sesungguhnya itu menjadi Natal yang terindah. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita dan kita mengenal Dia. Saudara, mari saya mengajak kita nyanyikan ini. Perkatakan dan kemudian bersama-sama kita memuji-muji Tuhan. Seperti nyanyian Maria yang berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira di dalam Dia. Biarlah nyanyian itu menjadi nyanyian kita di Natal ini. Natal terindah. Kasihmu bahagia
mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya ajak saudara di rumah-rumah buka kedua tanganmu, mari sembah sama-sama di dalam roh. Koraba shandara laba takara laba ya laba ya laba ya laba 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 shandara laba 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 laba. Jiwa kami memuliakan Tuhan. Hati kami bergembira di dalam Allah kami, penyelamat kami. Koraba shandara laba 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 laba. Di rumah-rumah angkat tanganmu, nyanyikan. Jiwaku pun memuliakan namamu. Katakan sama-sama. Segenap hatiku bersuka di dalammu, dan mulutku kan memuji namamu. Kau yang terindah bagiku, Yesus terindah bagiku, Yesus terindah bagiku. Benar, Yesus yang terindah bagi kami, Yesus terindah bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-9. Tertulis di ayat yang ke-5 dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ayat yang ke-6. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau sekilas kita membaca ayat ini, sepertinya sebuah pengulangan, sebuah penekanan. Anak telah lahir, putra telah diberikan. Tapi saya mau beritahukan saudara, ini bukan sekedar pengulangan. Ini ada pesan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir sebagai anak. Tuhan Yesus, dia menunjukkan bahwa dia adalah 100% manusia. Karena dia lahir sebagai anak. Dia lahir di palungan, di kandang domba. Dia adalah 100% manusia, tapi jangan lupa, dia 100% Allah. Karena itu ayat ini diulang dengan perkataan, seorang putra telah diberikan untuk kita. Anak dilahirkan, tapi putra is given, diberikan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, telah memberikan, has given, telah memberikan anaknya yang tunggal, his only begotten son. Anaknya yang tunggal dikaruniakan. Disinilah berbicara tentang dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia 100% manusia yang lahir seperti anak. Tapi dia 100% Allah. Karena dia adalah Son of God. Dia adalah anak Allah yang diberikan bagi dunia, bagi Anda dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
pertanyaannya buat kita semua, siapa Yesus di Natal ini? Pastikan dia adalah juru selamat, dia raja segala raja. Karena ayat tadi berkata, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ada otoritas, dia raja di atas segala raja. Dia memerintah untuk selama-lamanya. Karena itu terima dia sebagai raja di atas segala raja, sebagai raja dan Tuhan atas hidup kita. Biar Natal ini tidak lagi menjadi Natal yang berulang dari tahun ke tahun. Ya, kita melihat gambaran anak kecil di palungan. Setiap Natal kita cuma ingat Yesus yang lahir di palungan. Enggak dosa, enggak salah, saudara. Tetapi tidak hanya mengingat dia yang pernah datang sebagai manusia. Tapi ingat dia sebagai apa yang firman Tuhan katakan. Allah mengaruniakan, has given his only begotten son. Telah memberikan putra tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia Tuhan, dia raja di atas segala raja. Kalau kita menerima dia sebagai Tuhan dan raja, kita juga tahu nanti pada kali yang kedua dia datang, dia bukan lagi sebagai a child. Karena waktu dia datang, he is the king of kings, dia raja di atas segala raja. Karena itu saudara, Natal ini pastikan Yesus raja dalam hidup kita. Dan ayat tadi belum selesai ketika dikatakan, dan namanya disebutkan orang, and his name shall be called. Dalam bahasa Indonesia ada empat, dalam Alkitab bahasa Indonesia. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada lima. Dipisahkan antara wonderful counselor. And his name shall be called wonderful counselor. Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Saya ingin berbicara tentang kata yang pertama. His name shall be called Wonderful. Namanya disebutkan orang ajaib. Katakan sama-sama, ajaib. Itu nama di atas segala nama, namanya ajaib. Kalau namanya ajaib artinya dia dapat melakukan segala perkara dan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab dia ajaib, kelahirannya ajaib. Dari seorang anak dara Maria, masih perawan, bisa melahirkan. Karena dikandung Roh Kudus, tidak bisa masuk akal. Yes, karena dia ajaib. Kehidupan Yesus di dunia ini lebih ajaib lagi. Ditandai dengan mujizat-mujizat dan perbuatan yang ajaib. Kematian dan kebangkitan Yesus ajaib. Kenaikannya ke surga, ajaib. Tapi dengar saudara, nanti kedatangannya untuk kali yang kedua, lebih ajaib lagi. Karena namanya ajaib. Siapa Yesus dalam hidup kita di Natal kali ini? Kalau sudah percaya, dia ajaib. Tahun ini sebelum berakhir, engkau akan alami keajaiban Tuhan. Mujizat dalam hidupmu. Indonesia mengalami keajaiban Tuhan. Waktu kita berdoa, kita berseru, kita lihat keajaiban Tuhan terjadi. Atas hidup kita, keluarga kita, bahkan atas kota dan negeri kita. Mari saudari di rumah-rumah satukan hati bersama dengan saya memperkatakan, Yesus engkau ajaib dalam hidupku. Yesus engkau ajaib dalam hidupku. Mari katakan bersama-sama lewat nyanyian ini. Yesus kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Nyanyikan, Yesus kau ajaib di hidupku. Amin. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagimu. Biar musik naikkan pujian ini. Mari saudara di rumah-rumah angkat tanganmu. Taruh satu tangan di dada dan berkata, Yesus engkau yang ajaib ada di dalamku.
Yesus Putra Allah, Engkau Raja kemuliaan, lahir dalam hidup, tinggal di dalam aku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Lakukan perkara ajaib. Lakukan perkara ajaib di Natal ini. Dan memasuki tahun 2022, kami tahu Yesus yang ajaib akan melakukan perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Oh Rabba Sakara Laba Yaraba Shandara Laba 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 Laba. Katakan aku percaya Tuhan, aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Mari sama-sama kita perkatakan sambil mengangkat tangan kita. Yesus Kau ajaib. Yesus Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu memujimu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Agar kita diselamatkan. Saya percaya setiap kali kita merayakan Natal, kita terus dibawa untuk mengingat betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa saat ini kita akan bersama-sama memasuki candlelight service. Dan saya percaya setiap kali kita menyalakan lilin, kita percaya kita bukan hanya mengingat kasih Tuhan, tapi kita juga mengalami kasih Tuhan dan siap membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini dan di rumah-rumah yang sudah mempersiapkan lilin, Bapak Ibu nanti boleh bersiap-siap untuk bersama-sama kita masuk dalam momen candlelight service. Nah khusus bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang sudah kami siapkan lilin di kursi masing-masing, nanti Bapak Ibu bisa menghidupkan lilin dengan cara memutar bagian atas daripada lilin tersebut. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama memasuki momen candlelight service. Dan mari terus ingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Thank you.
dark, a hope still fills my heart, because there is Jesus, with his love and his power. Thank you, Jesus, for always being with me. You are my Emmanuel. God is with us. Kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama tepat tanggal 25 Desember tahun 2021 bersama dengan gembala sidang kita, Pak Niko dan Ibu Hermin, dan juga wakil-wakil gembala rayon, juga setiap gembala-gembala cabang dari subrayon 2A dan 2B, dan seluruh umat Tuhan, keluarga besar rayon 2. Nah, saudara yang kasih Tuhan, biarlah Natal tahun ini kita selalu ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari saudara, di hari yang luar biasa ini kita sama-sama bersatu untuk kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur apa yang Tuhan kerjakan untuk setiap kita semua. Mari kita tundukkan kepala semuanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerah kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan atas kami semua. Terima kasih untuk penyertaanmu, untuk perlindunganmu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk kesehatan yang kau berikan bagi kami, untuk kesembuhan, untuk mujizat, untuk pemulihan, untuk berkat-berkatmu Tuhan. Terima kasih engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk keluarga besar rayon 2 yang kau berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, sayangi kami terus Tuhan. Jagai kami terus Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh Tuhan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami boleh melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan engkau sabar terhadap kami dan engkau tidak pernah curang. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang ketua rayon kami, Tuhan Pak Niko, Tuhan engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan engkau pimpin terus, engkau mengurapi Tuhan, biar Tuhan beliau Tuhan bisa terus Tuhan membawa kami, menuntun kami Tuhan, seperti yang engkau kehendaki Tuhan, untuk tujuan dan rencana Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Tuhan terima kasih juga untuk semua wakil-wakil gembala rayon Tuhan, untuk setiap gembala dan sampai ke umat-Mu ya Tuhan, engkau berkati semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, khusus Tuhan untuk generasi muda ini Tuhan. Tuhan bangkitkan generasi muda kami Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Pakai mereka semua Tuhan, berkati seluruh gembala-gembala kul ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia Tuhan daripada COVID-19 ya Tuhan. Jagai bangsa kami ya Tuhan, jagai ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa biar kiranya penuaian jiwa Tuhan, besar-besaran Tuhan, terbesar sebelum Engkau datang untuk kali yang kedua Tuhan, terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan Indonesia dan pulihkan ekonomi bangsa kami. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin, seluruh pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan berkati, berikan keamanan atas bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk semuanya. Biar kiranya Tuhan hadirat-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita semua. Mari angkat kedua tangan-Mu untuk terima berkat daripada Tuhan. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus
turun atas setiap saudara semua di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini secara onsite mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat Natal 2021, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Selesai sudah perayaan Natal kita malam hari ini, saya percaya damai Natal dan sukacita Natal tinggal dan menetap dalam hidup kita, bukan hanya malam ini saja, namun sampai selama-lamanya. Boleh katakan kanan kiri Bapak Ibu, Merry Christmas, selamat hari Natal, haleluya. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Sambil lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari dengan sukacita katakan Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero. Boleh Bapak Ibu yang sebelah sini katakan kepada Bapak Ibu sebelah sana katakan I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Mari saling memberkati anak-anak muda sama-sama. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas! Merry Christmas!